semua, selamat malam Hari ini saya mau jelasin sedikit mengenai Medco Hari ini sempat jadi trend topik ya Karena Medco dibuka tahu-tahu harganya di bawah ya Jadi orang pada tanya Kenapa Medco saya jadi begini? Kenapa minus pak? Minus kok Medco jadi minus gitu uh, Saya mau jelasin sedikit mengenai Kenapa Medco hari ini bisa tiba-tiba minus ya Dibuka kalau nggak salah tadi di harga 458 Oke kita mulai saja. Tadi Medco itu ada right issue, ya. Apa ini maksud dengan right issue? Ini dimaksud dengan right issue adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi mirip-mirip seperti IPO, seperti IPO, tapi ini perusahaan sudah established di pasar modal ya sudah ada di pasar modal dan dia menerbitkan saham baru menerbitkan saham baru ada dua tujuannya yaitu untuk belanja modal atau untuk ekspansi atau untuk bayar hutang. Nah kalau untuk bayar hutang itu kurang bagus ya. Jadi kita harus tahu dulu ini tujuannya untuk apa. Uh, right issue ini dia nerbitin saham baru dan saham baru ini yang dia jual terlebih dahulu yang dia tawarkan terlebih dahulu adalah para pemegang sahamnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini, saat tadi pas tanggal 8, kalau nggak salah tanggal 8 September, kumdetnya, uh, nya itu kalau Bapak Ibu sampai pada tanggal 8 September itu memiliki saham Medco, nah Bapak Ibu berhak mendapatkan penawaran, mau beli, beli lagi nggak gitu loh, nambah nggak sahamnya, pemilikannya nambah nggak. Dan harga biasanya harganya lebih murah biasanya kalau harganya lebih mahal pasti nggak 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 ada yang mau nah Medco itu kalau nggak salah harganya tebusnya 250 rupiah kalau nggak salah per lembar saham jadi kalau Bapak Ibu memiliki satu usaha satu kalau nggak salah dia tadi saya coba cek dulu dia punya Rulenya, ya, rulenya saham Medco ini. Jadi, sebentar. Oke. Okay. Rule rule-nya 2 banding 5. Jadi punya 2 saham Medco 2 lembar saham Medco berhak nebus 5 5 lembar saham Medco. Jadi ketika karena tadi begitu perdagangan tanggal hari ini tanggal 9 dibuka harganya langsung harga Medco langsung turun menjadi 400 harusnya setara dan 457 poin sekian koma menjadi 458 nah nanti ini kan pencatatan jadi harga harga kam Kamdate nya tanggal 8 ya. Kamdate tanggal 8 exdate nya tanggal 9 Hari ini harganya berlaku harga baru Ya kan Nah pada tanggal Nanti tanggal 14 sampai 18 September Ini ada satu periode di mana Bapak Ibu harus putusin Beli atau nggak beli Kalau mau beli ya Maksimum sampai tanggal 18 September Setelah tanggal ini kita udah nggak bisa tebus lagi. Nanti yang kita nggak tebus, yang tadi kan punya dua dua banding 5 tadi, kalau yang limanya nggak kita ambil, nanti yang 5-nya itu diambil oleh pihak standby buyer ya. Ada yang ada yang sudah mau beli gitu ya. Biasanya sih udah udah mekanismenya seperti itu. Jadi jelas jelas ya. Efeknya apa sih buat kita? kalau memang kita nggak mau tebus kalau kita nggak mau tebus tentu saja harganya jadi yang kita punya harga tadinya 500 lebih ya e, pada penutupan tanggal 8 itu kalau nggak salah Medco di harga 540 jadi kalau harganya kita perolehan di 540 kita nggak tebus aja sekarang udah udah rugi nih. udah rugi ya posisi di atas kertasnya sudah rugi plus ditambah itu kan harga tebus barunya kan 250 rupiah jadi kita berkesempatan beli 5 beli 5 saham harga 250 kalau nggak beli kayak dianggap seperti kayak gitu tuh rugi banget gitu loh karena apa harganya separuh harga yang saat ini beredar di pasaran ya jadi sekarang berada di pasaran kan 450-an sekian sampai 500. Anggaplah 500-an lah kira-kira ya valuasi rata-rata naik turun ya plus minus. Sedangkan kita berhak nebus di harga 250. Oh sorry, 5 pemegang saham lama berhak untuk nebus dua lembar. Sorry, saya lupa. Saya kebalik bacanya. Jadi Bapak Ibu punya 5 lembar berhak nebus dua. Nah kalau seumpama kita nggak ambil nih, kita harganya kita itu terdelusi. Apa yang maksud dan terdelusi? Jadi kira-kira aja, dikira-kira. Kalau semua ya mungkin harga harga wajarnya saat ini setelah setelah terdelusi itu di harga 458 ini. Jadi kalau kita nggak tebus harga kita 458 ini kita jadi rugi. Terus efek lagi lainnya apa? Efek lainnya lagi efek lainnya lagi jumlah sahamnya kan tambah banyak di market jadi kalau jumlah sahamnya tambah banyak yang dirilis oleh Medco nanti kalau sampai suatu suatu waktu Medco memberikan dividen memberikan dividen nah kan yang tadinya untuk dibagi ke let's say Saya nggak tahu sah, jumlah saham yang beredar di MECO berapa. Coba cek sekalian jumlah saham yang beredar. Oke total 17 miliar poin sembilan, ya itu jumlah saham yang beredar itu Nah kalau sekarang kan jadi tambah banyak jadi tambah banyak nih Nah itu kalau kita dapat dividen anggaplah 100 itu dibagi dapat baginya itu kita dapatnya jumlahnya lebih sedikit gitu loh anggaplah pembagian kayak membagikan dividen kalau di sini dividennya 0,00121 per lebar saya nggak tahu totalnya berapa nanti jatuh-jatuhnya kita dapatnya lebih sedikit aja pokoknya karena jumlah saham yang beredar lebih banyak kalau kita nggak tebus sekarang kita plus minus kita hitung untung ruginya sebagai investor kalau saya, saya ini saya akan coba bedah dari sudut investor karena kebetulan saya lebih cenderung ke trade, trader ya. Saya akan coba bedah dari segi investor. Ini chart, chart per hari ini ya. Chart per hari ini posisinya seperti ini ya, chart hari ini kalau kita bedah kalau kita bedah manlinya weeklynya ini saham ini posisinya sedang lagi downtrend kalau saya melihat kita bandingkan kita bandingkan performancenya kalau sebagai investor tentu saja kita pengen imbal hasil return betul nggak kita nabung kita kita invest beli barang beli tanah beli emas pengennya harga harga kita naik betul kan nah ketika setelah berbulan-bulan tapi ternyata harganya nggak naik malah cenderung turun kita kecewa nggak nah saya akan kasih lihat gambaran bapak ibu grafik perbandingan I, apa metko dibandingkan dengan beberapa saham di sektor yang sama sektor mining dan saya juga bandingkan dengan indeks miningnya ya sektor miningnya performanya bagaimana nah, ini ya ini performan dari sektor mining dibandingkan dengan teman-temannya dibandingkan dengan teman-temannya ya jadi Medco saya bandingkan dengan Inco, bandingkan dengan Adaro. Inco mewakili logam-logaman nikel dan lain. Ini saya saya kasih kasih sekilas aja. Kalau mau saya bandingkan dengan saham-saham yang lain nanti akan jadi akan jadi mumet bacanya melihat grafiknya jadi jadi ribet banget ya. Terus ada saya bandingkan dengan Adaro batu bara, Inko, nikel, dan sektor mining. Kenapa saya pakai Adaro dan kenapa saya pakai Inko? Karena di sejak bulan Maret sampai hari ini dalam kurun waktu beberapa minggu ya, enam bulan enam bulan terakhir ini performancenya termasuk yang paling bagus di sektor mining jadi Adaro dan Inko ini performancenya paling bagus bisa bapak ibu lihat Inko yang warnanya biru ini, chartnya lihat, keren banget kan? Compare dengan Adaro yang warna kuning, ya, okelah okay ya, nggak walaupun enggak sehebat Inko, tapi okelah okay ya. Terus, nah ini Medco dan Mining, ini cenderung flat, ya, cenderung flat. Medco itu catnya berwarna merah dan mining berwarna hijau. Itu kalau Bapak Ibu jelas lihat gambarnya di zoom. Performance Inco dalam 6 bulan terakhir, dalam 6 bulan terakhir, performancenya naik 104 persen. 104 persen. Kalau Bapak Ibu punya 1000, uang 1000 dibelikan Inco naik jadi dapat 2000 dapat 1000 lagi jadi total uh, aset sekarang jadi 2000 kalau Adaro performancenya 45,18% dalam 6 bulan terakhir kita beli Adaro hari ini kita dapat profit 45% kalau Inco 19,5% jadi 19,5% saja kalau sektoral mining kita nggak usah bahas karena percuma karena kita nggak bisa beli juga jadi tiga ini kalau kita bandingin aja udah kelihatan kan yang satu 100% satu nyaris 50% yang satu cuma 19% pilih yang mana jadi kalau sebagai investor pun di sini kita melihat tetap ada peluang di tempat lain jadi why 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 kenapa kita harus di meco? Apalagi sentimennya saat ini minyak dunia terjun bebas kan kita kemarin juga uh, apa awal-awal pandemi kita dihebohkan dengan berita minyak itu kalau lagi drilling ambil di lepas pantai ya itu kalau dibawa ke darat sama kita buang di laut itu kalau bawa ke darat malah tekor malah rugi ya jadi jadi rugi jadi ngapain diambil kalau gitu diamin aja kalau gitu. Jadi sampai orang sampai lebih mending sewa sewa kapal sewa tanker taruh minyak di situ udah biarin aja mengapung-apung di laut gitu loh sampai seperti itu sampai seperti itu jadi itu sebabnya kalau saya lihat Maico belum masuk maksudnya belum bagus sentimennya ya sentimen belum bagus jadi cenderung lebih trading nah, sekilas gambaran saja sekilas gambaran saya di sini tidak tidak memberikan komentar negatif atau positif terhadap salah satu emiten cuma kita membandingkan kinerja aja performance. Tentu saja kita sebagai investor kan kepengen performa yang bagus kan. Jadi itu itu sekilas pandang dari saya dan kembali lagi semua keputusan kembali ke Bapak Ibu ya. Dan satu lagi catatan buat saya pribadi, buat saya pribadi, sektor pertambangan tidak pernah menjadi uh, opsi uh, pilihan saya untuk invest atau untuk nabung. Saya selalu memilih untuk masuk ke sektor lain seperti finance, basic industry, consumer. Uh, ya tiga itu. Saya selalu masuk ke tiga sektor ini. Kenapa saya nggak pernah masuk ke sektor mining? Karena mining masuk dalam komoditi sektor komoditas ya mining apalagi agriculture itu saya nggak pernah berpikiran untuk untuk invest di, di sektor itu karena apa karena harganya kinerja perusahaan itu tergantung dengan harga komoditas itu sendiri kayak akhir-akhir ini kemarin saham emas naik apa harga emas naik saham emas juga ikut naik inco pun sama inco kan produsen nikel Harga nikel juga naik, inko ikut naik, batu bara, batu bara kemarin sempat naik, sekarang turun, dan kinerjanya otomatis juga berkurang, turun juga. Sama halnya dengan minyak, oil ya, ketika oil harganya naik, performance bagus, tapi ketika oil-nya lagi turun, kayak sekarang, mau harap apa, gitu kan? Ya, itu 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 sebabnya saya berpikiran kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang investor di dunia saham, pilih saham yang masuk dalam kategori finance, consumer dan basic industry. Tiga itu aja. Oke? Okay? Semoga video ini berguna bagi Bapak Ibu setidaknya menjawab pertanyaan. Saya mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin, bahasa yang sederhana. Kalau saya jelasin mengenai mekanismenya nanti pembelian right issue dan lain sebagainya nanti akan jadi sangat panjang. Bapak Ibu silakan ketanya ke sekuritas masing-masing. Telepon sekuritas masing-masing tanya saya mau menebus right issue dari Medco caranya bagaimana. Saya nggak jelaskan di video ini. Saya lebih menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor melihat uh, peluang dan melihat pergerakan harga untuk Inta Invest. Oke? Okay? Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan protokoler kesehatan yang kita gunakan selalu masker jangan lupa ya dan sering-sering mencuci tangan. Oke, okay. sampai jumpa semuanya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saksikan video ulasan saya dan jangan lupa untuk diklik like dan subscribe. Dan kalau Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaat yang baik dari video ini silakan di-share. Oke. Okay. Sampai jumpa.